Baik Sobat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini. Ada 3 kabar yang sangat penting sekali bagi para penerima manfaat PKH dan BPNT dan juga para penerima BLT BBM Rp300.000 pada hari ini, yang mana informasi ini wajib diketahui oleh para KPM semua. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke poin pembahasannya. Nah, seperti sudah kita ketahui bersama, saat ini para KPM itu sedang menantikan pencairan bantuan BPNT tahap yang ke-8 dan bantuan langsung tunai atau BLT BBM senilai Rp600.000 yang dicairkan per tahapnya itu Rp300.000, yang akan dilakukan 2 kali pencairan melalui kantor pos ataupun kantor desa di wilayahnya masing-masing. Nah, perlu diketahui juga pada hari Sabtu kemarin itu harga BBM itu sudah resmi dinaikkan oleh pemerintah. Jadi di sini saya akan menghimbau bagi para KPM PKH dan BPNT semua. Meskipun kebijakan pemerintah ini pahit sekali bagi seluruh warga masyarakat, terutama bagi para KPM PKH dan BPNT, namun kita sama-sama harus menerimanya dengan ikhlas. Saya hanya bisa berdoa semoga rezeki kita semua itu selalu ditambahkan dan selalu dimudahkan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, untuk harga Pertalite ini naik harganya dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liternya. Kenaikannya ini cukup besar, sekitar Rp2.000. Nah, untuk kategori BBM Pertamax ini harganya menjadi Rp12.500. Nah, pada hari ini ada kabar yang sangat penting bagi para penerima manfaat PKH dan BPNT dan juga bagi para penerima BLT BBM Rp300.000. Sebab selain KPM PKH dan BPNT, ada juga yang menerima BLT BBM, yaitu bagi yang berprofesi sebagai nelayan atau ojek online. Nah, informasi penting yang pertama yaitu ada KPM PKH maupun BPNT tidak menerima surat undangan BLT BBM di pencairan BLT di tahap yang pertama. Apakah masih bisa cair di tahap berikutnya atau di tahap yang kedua? Kemudian informasi yang kedua, KPM PKH dan BPNT menerima surat undangan BLT BBM di pencairan BLT di tahap yang pertama. Apakah dijamin akan cair lagi atau akan dapat lagi surat undangan pencairan BLT BBM untuk di tahap yang kedua? Dan informasi penting yang ketiga, terkait apakah BLT Rp300.000 akan dirapel atau didobel bagi yang di tahap 1 tidak cair lalu di tahap keduanya itu cair. Nah, baik, langsung saja kita ke informasi penting yang pertama, di mana informasi ini wajib diketahui oleh para KPM semua. Nah, pada pencairan BLT BBM di tahap yang ke-1 sekarang ini bisa saja terjadi ada KPM PKH maupun BPNT yang tidak mendapatkan surat undangan BLT BBM dari PT Pos Indonesia. Nah, apakah KPM tersebut masih bisa cair di tahap berikutnya atau di tahap yang kedua? Jadi di sini para KPM itu semua harus mengetahui, bagi para KPM baik PKH atau BPNT yang tidak mendapatkan surat undangan BLT BBM di tahap yang ke-1 ini di bulan September, maka masih memiliki kesempatan mendapatkan surat undangan pencairan BLT BBM di tahap selanjutnya ataupun di tahap yang kedua, karena bisa saja data KPM PKH dan BPNT di bulan September ini masih belum padan dengan data Dukcapil. Namun di tahap keduanya besok di bulan Oktober, KPM tersebut datanya itu sudah padan, sudah valid,
akibat sudah melakukan perbaikan data ataupun padan dengan sendirinya. Jadi pada tahap yang keduanya nanti, itu dipastikan KPM akan menerima surat undangan pencairan BLT BBM karena dinilai oleh pusat datanya sudah akurat dan sudah valid dan padan dengan data Dukcapil. Namun saya doakan semoga para KPM di sini itu data-data bansosnya itu sudah padan dan valid sehingga kalian bisa mencairkan BLT BBM Rp300.000. Nah, ini seperti disampaikan langsung oleh Ibu Tri Risma hari ini seperti dilansir oleh Harian Bisnis. Menteri Sosial Ibu Risma menyampaikan bantuan sosial atau bansos ini akan mengalami perbaikan data dan keputusan secara berkala setiap bulannya. Ibu Risma menjelaskan setiap bulan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, pihak Kementerian Sosial akan memperbaiki data dan keputusan tersebut. Meskipun dalam undang-undang tersebut sebenarnya perbaikan hanya perlu dilakukan setiap tahun 2 kali perbaikan. Tetapi kata Ibu Risma, karena kondisi perubahan di daerah tersebut cukup pesat, maka kemudian pihak Kementerian Sosial akan melakukan perubahan setiap bulan. Setiap bulan kami membuat SK baru dan itu masukan dari daerah dan usul sanggah tadi. Jadi masyarakat bisa mengusulkan sendiri, tapi memang harus kita verifikasi. Karena kalau tidak kita verifikasi, nanti tidak sesuai juga. Jadi tetap kami akan verifikasi. Masukan itu kita perbaiki setiap bulan. Karena memang di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 itu kewenangan data di daerah, kata Ibu Risma. Nah, jadi bagi KPM yang di tahap 1 itu tidak mendapatkan surat undangan BLT BBM, maka dimungkinkan masih bisa mendapatkannya di tahap yang kedua pada bulan Oktober ataupun di bulan November. Nah, kemudian kita lanjut informasi penting yang kedua, yaitu KPM PKH maupun BPNT menerima surat undangan BLT BBM di pencairan BLT tahap yang pertama. Apakah dijamin akan cair atau dapat surat undangan pencairan BLT BBM lagi di tahap yang kedua? Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, data-data para KPM PKH dan BPNT dan juga penerima bansos PBI itu akan selalu diperbaiki setiap bulannya. Jadi setiap bulannya itu selalu ada surat keputusan baru atau SK baru dari Kemensos untuk pencairan, baik untuk BPNT maupun bansos lainnya. Jadi tidak ada jaminan bagi para KPM yang sudah mendapatkan surat undangan BLT BBM di tahap yang ke-1 sekarang ini akan dapat menerima lagi di tahap yang keduanya di bulan November besok. Karena setiap bulan data KPM itu selalu dievaluasi oleh Kemensos. Nah, kemudian kita lanjut informasi penting yang ketiga. Apakah akan dirapel atau didobel bagi KPM yang di tahap satunya tidak cair lalu di tahap keduanya itu cair? Jadi untuk pencairan BLT BBM yang dilakukan oleh Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, menurut informasi yang ada dan pengalaman dari beberapa penyaluran melalui kantor pos sebelumnya, itu tidak ada rapelan bagi BLT bantuan langsung tunai. Jadi bagi yang belum cair di tahap satunya namun di tahap duanya cair, itu tidak ada rapelan BLT BBM Rp300.000 untuk tahap kesatunya. KPM hanya mendapatkan untuk di tahap keduanya saja karena namanya itu hanya terdapat di pencairan tahap keduanya saja. Dan uang BLT BBM yang tidak tersalurkan di tahap ke-1 ini itu akan dikembalikan lagi ke kantor kas negara ataupun kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN.